Bimbing dan di kantor kedua SD Impres Petake. Ada kemari menandi tempa Petake ya. Menandi tempa. Ada mereka dinyatakan apabila lawannya juga berhalangan hadir di lapangan ini, maka tentunya ya. Saya sudah katakan tadi bahwa tidak ada pengaruhnya, tidak lolos. SD Negeri Daya Indah, SD Negeri Karanganu, SD Negeri. Ya itulah 8 tim yang berhasil lolos sistem gugur. SD Negeri Lembang berhadapan SD Negeri Taan, SD Impres Kasambang berhadapan SD Negeri. Ya kepada pendamping atau guru SD Impres Petakean bisa pulang atau kita antar peserta didiknya pulang masing-masing. SD Negeri Daya Indah itu jadwal besok pagi dan jadwal besok sore. Bone-bone berhadapan SD Negeri Serang. Siapapun yang memenangkan pertandingan besok pagi dan sore sudah pasti mendapat satu tiket lagi menuju semifinal. Ya silakan anak-anakku sekalian SD Taan Galung, minum-minum dulu karena sudah menang 3-0. Alhamdulillah, luar biasa 3-0 langsung menang dan kita minum-minum.
Sayang sekali lawannya Impres Petakian tidak datang. Kita mau saksikan ini Ujek nomor punggung 18. Luar biasa anak kita ini. Luar biasa Ujek. Sayang tidak hadir lawannya. Begitu juga SD Tangga Lundel tidak hadir juga lawannya. Jadi alhamdulillah menang semua. Jangan berkecil hati, masih ada tahun depan. Ya, utamanya anak-anakku sekalian ini yang masih duduk di bangku kelas 5 dan kelas 4 ke bawah. Luar biasa. Minum es gunung, es manis, tidak bekerja. Siapa tahu ada anak-anak sekalian atau para penonton yang ingin fotografer, silakan menuju di sisi kiri tribun. Ya, di sana tersedia jasa melayani fotografer, sudah pasti dijamin hasilnya puas dan bersih. Begitu juga tim dari voli putra atau putri, kalau mau foto-foto bersama hasil yang lebih bersih, silakan menuju ke sumber suara. Di sini kami menyediakan juga jasa fotografer. Thank you.